Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT masih bisa membaca Al-Quran dengan baik, masih bisa melafadzkan Al-Quran dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Quran yang sudah kita baca bertahun-tahun ini menjadi wasilah hidayah dan wasilah untuk memperkuat persatuan di antara kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, walau taqawwala alaina ba'dal aqawi la khatna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul wadin. Kalau sekiranya kamu Muhammad mengada-adakan suatu kalimat, satu kata atas namaku, la khatna minhu bil yamin, betul-betul kami ikat kamu tangan kanannya, thumma laqata'na minhul wadin, kemudian aku potong urat nadimu. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini tegas mengatakan bahwa jangankan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisipkan satu kalimat di dalam Al-Qur'an atas nama Allah, maka Allah akan mengikat tangan kanannya dan memotong urat jantungnya. Karena itulah tidak boleh dan tidak diperkenankan siapapun atas nama siapapun, atas nama ulama, atas nama majelis, atau atas nama bahasan apapun, majelis-majelis apapun, tidaklah diperkenankan untuk merubah satu ayat Al-Quran. Kalau satu ayat Al-Quran saja Rasulullah diancam, padahal Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling dimuliakan di sisi Allah SWT, apalagi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah menegaskan dan para ulama juga sudah membacakan dan tidak berani ngutip-ngutip. Sekalipun kalam dalam Al-Quran itu tidak tahu artinya. Seperti alif lam mim, kaf ha ya ain sad, nun, qaf, mereka tetap itu menjadikan bagian dari Al-Quran dan tidak bisa merubah dan tidak mau merubah. Ini sebagai bukti bahwa para ulama sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, bahkan sampai hari kiamat, tidaklah mereka berani merubah sedikit pun. Hatta itu kalimat yang tidak mereka pahami. Karena itu, kalau ada orang yang merubah kalimat yang sudah dipahami dengan kata-kata non-muslim dari kalimat kafir, maka yang demikian ini adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat berani dan sangat lancang di sisi Allah SWT. Dan perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang menentang Allah SWT. Karena itulah, jangan sekali-kali merubah satu kalimat pun dalam Al-Quran, karena Allah mengancam. Ya, tidak hanya kepada kita, tapi Rasulullah SAW telah diancam 14 abad yang lalu. Jika kita berani merubah satu kalimat saja dalam Al-Quran, maka mungkin Allah akan menimpakan bencana-bencana dan bencana yang besar dari apa yang kita bayangkan. Karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, jangan sekali-kali merubah satu saja kalimat dalam Al-Quran. Biarkan Al-Quran sebagaimana yang digambarkan, yang difirmankan oleh Allah, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.